Itu apa tu? Cempedak. Saya rasa tu cempedak. Patutlah saya tanya tadi. Cempedak ni nangka tu. Saya tak pasti dari kejauhan ni. Tapi walaupun dari tadi saya memang bau cempedak goreng mungkin ya. Ha? Membikin perut berbunyi-bunyi. Ha, saya nak sekarang ni, tadi awal pagi memang kita nampak Tazlim. Sekarang dah tak tahu dah mana. Tak kelibat. Tahu. Tazlim, tolong Tazlim. Dah jumpa kami golek tu bawakan kita. Ha, tolonglah bawa kemari. Kita boleh ataupun makan. Ataupun dia sedang menggolek. Ha, mungkin juga. Mungkin juga sekarang ni. Tapi kemeriahan di sini pastinya akan dapat lagi dimeriahkan sekiranya anda boleh datang bersama-sama kami di sini. Terutama sekali bagi warga Angkasa Puri menikmati bukan sahaja hidangan yang panas-panas tetapi buah-buahan tempatan. Buah-buahan segar. Wow, ini memang cukup menarik sekali untuk kita nikmati. Saya suka manggis. Saya nampak manggis dah. Lagi memang saya nak tukar manggis tu. Tapi yang penting musim manggis. Memang tengah musim. Tengah musim tu kan? Hujung musim, musim lah. Penghujung lah. Tapi memang saya rasa geram lah tengok buah-buahan segar-segar. Okey. Baik. Kita tinggalkan sejak pasal buah-buahan tu. Itulah. Leo pun dah nak terkeluar. Ni kita nak cerita pasal Hari Koperasi Negara ni. Sebenarnya Hari Koperasi ni diadakan sejak tahun 2002. Benar. Ni dah berbelas tahun. Saban tahun diadakan. Dah jadi acara tahunan. Tapi ada 8 juta ahli koperasi di seluruh negara. Tapi berapa ramai yang tahu tentang objektif Hari Koperasi ni? Ya, inilah sebenarnya kita nak kongsi sama. Saya rasa mungkin ramai yang tak tahu lagi berkenaan dengan perkara ini. Jadi kita terus bersama dengan Ibu Bahagia Datuk Lamin bin Sawiyo, merupakan pengerusi eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Ya. Baik. Datuk, ya, mungkin boleh ceritakan tentang objektif Hari Koperasi Negara ini. Kabarnya Sarawak akan jadi tuan rumah untuk edisi 2015. Ya, betul, Lebran. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana memberi ruang dan peluang untuk saya berkongsi maklumat berkaitan dengan Hari Koperasi Negara bagi tahun 2015. Memang benar kita pada tahun ini kita mengadakan Hari Koperasi Negara itu di Sarawak dan ini merupakan kali pertama kita adakan Hari Koperasi Negara di luar daripada Semenanjung. Biasanya di negeri-negeri di Semenanjung. Tapi kali ini kita bawa pula Hari Koperasi Negara tu ke seberang Laut Cina Selatan, menyeberangi Laut Cina Selatan ke Sarawak. Di dan ini kali pertama di Kuching kita adakan pada 14 hingga 16 Ogos. Itu tarikh yang kita temukan. Baik. Dan seperti mana yang Ivan sebut tadi, kita ada lebih kurang 8 juta ahli koperasi di seluruh negara. Ya. Tapi berapa ramai sebenarnya yang tahu berkenaan dengan ini? Hari Koperasi Negara ini telah kita adakan sebanyak 13 kali dan 13. Ini kali ke-14. Objektifnya adalah untuk memberi pengiktirafan kepada gerakan koperasi itu sebagai satu gerakan yang memberi sumbangan kepada sosioekonomi negara. Jadi satu pengiktirafan. Yang keduanya untuk mendekatkan sektor koperasi ini, perkembangan sektor koperasi ini kepada masyarakat umum supaya masyarakat umum tahu tentang apakah kemajuan, apakah produk-produk yang ditawarkan oleh sektor koperasi ini kepada masyarakat. Di samping itu juga Hari Koperasi ini juga bertujuan untuk memberi peluang kepada pemimpin-pemimpin koperasi untuk bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar pendapat dalam dalam aktiviti-aktiviti mereka. Jadi di situ kita adakan pameran dan juga kita adakan gerai-gerai jualan dan juga kita ada cara menandatangani MOU di antara koperasi-koperasi. Jadi ini semua memberi faedah kepada sektor koperasi. Dan itu merupakan antara rutin bila disambut pada setiap tahun. Tapi walaupun setiap kali, setiap tahun, makanya ada satu tema untuk dimenggerakkan pada satu misi. Tema pada kali ini satu untuk semua untuk satu seperti yang dipaparkan ini. Satu untuk semua untuk satu. Jadi itu menggambarkan kesepakatan, kerjasama, kesatuan dan tema ini juga selari dengan tema Hari Kebangsaan. Hari Kebangsaan kita. Sehati sejiwa. Hari Kebangsaan kita sehati sejiwa. Jadi inilah falsafah koperasi itu sendiri adalah satu untuk semua untuk satu. Jadi menggambarkan tentang ahli-ahli koperasi, anggota-anggota koperasi itu bersama-sama memajukan koperasi, memajukan meningkatkan prestasi koperasi dan akhirnya
koperasi itu akan memberi faedah pula kepada anggota. Betul. Sebab pasal faedah, selalunya orang akan mendaftar sebagai ahli ataupun anggota koperasi. Tapi tak ramai yang tahu manfaat yang boleh dinikmati oleh ahli ini sebenarnya. Kan? Ini satu pendedahan kepada mereka untuk hari koperasi ini. Banyak aktiviti yang akan diadakan nanti, antaranya mungkin Datuk nak kongsi. Kita aturkan banyak aktiviti daripada hari pertama, daripada 14 hari bulan tu. Kita 14 hari bulan telah kita adakan apa ni, gerai-gerai itu telah boleh membuat jualan pada 14 hari bulan. Dan pada sebelah malamnya kita adakan program ceramah perdana, ceramah agama perdana oleh Yang Mulia Datuk Ustaz Kazim. Dan pada hari 15 hari bulan, hari Sabtu, akan diadakan majlis perasmiannya, iaitu pada 10.30 pagi pada hari Sabtu 15 hari bulan. Itu hari perasmiannya, dan diikuti dengan jualan-jualan produk-produk yang berbagai-bagai lah. Dan pada 16 hari bulan tu akan diadakan majlis menandatangani MOU antara koperasi, kemudian pelancaran koperasi terbaik, 100 koperasi terbaik dalam negara akan diadakan juga pada hari banyak acara banyak acara sampingan tu yang menarik. Terima kasih ni. Berambih ni Kenduri rakyat lah. Istilah bahasa tempatan, bahasa Sarawak. Berambih tu. Jadi sempena Hari Raya Aidilfitri ni, kita di penghujung Hari Raya Aidilfitri, jadi kita adakan berambih. Berambih di mana koperasi-koperasi daripada seluruh negara akan menyediakan hidangan pada hari berkenaan, pada 15 hari bulan. Sempena perasmian tu, kita sediakan hidangan secara percuma. Jadi daripada Johor, daripada Terengganu, kalau Terengganu tu ada nasi dagangnya, kalau Kedahnya, berbagai-bagai menu. Jadi seperti mini Malaysia lah. Menu satu Malaysia di bawah satu bumbung. Di bawah satu lokasi. 50 ribu pengunjung yang disasarkan. 50 ribu kita sasarkan untuk berkunjung ke sini dalam tempoh 3 hari. Ya, baik. Gerakan koperasi di Malaysia, perkembangan terkini, kita nak tahu juga bagaimana ketika ini, Dato. Tadi apa ni, Evan ada sebut tentang faedah kepada koperasi. Saya tinggal tadi faedah kepada ahli-ahli yang menyertai koperasi. Ahli yang menyertai koperasi ini, kita ada lebih kurang 500 ataupun 600 koperasi kredit di jabatan-jabatan kerajaan. Banyak yang koperasi ini memberi pinjaman kewangan kepada anggotanya tanpa ada pinjaman, tanpa perlu garanti jaminan. Jadi ini satu kemudahan yang nyata. Dan terdapat juga koperasi-koperasi yang memberi kemudahan ansuran membeli barang-barang apa ni, elektrik, barang-barang perabot dan sebagainya. Itu antara kemudahan. Ada juga yang memberi kemudahan hairat kematian, pinjaman pelajaran kepada anggotanya. Itu antara faedahnya. Jadi tadi Ivan apa yang paling penting adalah berkenaan dengan keadaan semasa sekarang, Dato, mana dengan dibebankan dengan kos sara hidup yang tinggi, mana kerajaan sendiri berusaha untuk memastikan rakyat juga dibantu, dan bagaimana agaknya gerakan koperasi ini dapat juga membantu rakyat dalam soal ini. Koperasi dapat membantu dari segi mengurangkan kos sara hidup. Dari segi ada aktiviti, ada koperasi yang terlibat dalam bidang pemborongan dan peruncitan. Dia boleh terlibat dalam ini, seperti produk-produk yang kita lihat di apa ni, di studio kita ni pun ada koperasi yang terlibat dalam pemborongan, peruncitan seperti ini. Jadi memberi bila di apa ni, koperasi terlibat dalam bidang ini, dia boleh memberi kemudahan harga yang lebih murah kepada anggotanya. Kerana dia mempunyai asas pembeli-pembeli yang ramai. Rangkaiannya luas. Jadi kos tu dapat dikurangkan. Itu yang kita. Ada juga koperasi yang mengeluarkan produk ni, bukan saja memasarkan tapi mengeluarkan dan pasarkan oleh koperasi ini, dapat mengurangkan
kos kosan hidup. Jatuh melalui dasar koperasi negara di KN 2011-2020, mungkin boleh Datuk perjelaskan lagi bagaimana kelangsungan koperasi pada hari ini, 500 koperasi yang Datuk sebutkan yang masih aktif. Itu 500 dalam sektor kewangan, dalam bidang kewangan. Dia dalam ada 6 atau 7 bidang koperasi terlibat. Ada koperasi yang terlibat dalam bidang kewangan, ada yang terlibat dalam bidang pemborongan, peruncitan, ada yang terlibat dengan apa ni, pertanian, ada yang terlibat dengan peladangan, ada yang terlibat dengan hartanah pun. Semua sektor ada penglibatan koperasi. Ada koperasi yang mempunyai hotel. Ada koperasi yang mempunyai hotel, especially hotel-hotel bajet, memang telah ada. Ada juga koperasi yang terlibat dalam bidang pusat perubatan pun ada juga. Jadi boleh katakan banyak sektor koperasi, sektor perniagaan yang telah dicemburi oleh sektor koperasi ini. Jadi bidang tu luas. Jadi ini manfaat kepada kita, ada 12,000, lebih kurang 12,000 koperasi yang berdaftar, yang berdaftar dengan kita. Yang 500-600 tadi yang terlibat dalam bidang kewangan, dalam bidang pemborongan, ada pertanian, ada peladangan, ada jadi berbagai-bagai. Okay. Yes. Walaupun mungkin kita boleh zahirkan ucapan ini kepada warga koperasi di seluruh negara. Selamat menyambut Hari Koperasi Negara yang akan berlangsung pada 14 hingga 16 Ogos di tebingan Sungai Kuching, Sarawak, dengan tema Satu Untuk Semua, Semua Untuk Satu. Dan kita doakan semua nanti insyaAllah akan berjalan lancar, Datuk. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada yang berbahagia, Datuk Alami bin Sawiyo, Pengurusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jangan lepas ni bila nak buat pinjaman baru teringat koperasi. Itulah dia. Banyak pendedahan ataupun manfaat yang akan dapat.